Halo, warga YouTube. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini. Karena subscribe itu gratis. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Agar kamu tidak ketinggalan biodata dan info seputar artis Indonesia. Lima wanita cantik yang pernah dekat dengan Ivan Gunawan. Siapa yang tidak kenal dengan Ivan Gunawan, seorang artis multitalenta. Memiliki nama lengkap Ivan Gunawan Putra, yang lebih akrab disapa Ivan Gunawan atau Igun. Ia adalah seorang desainer, presenter, pelawak, dan aktor. Lahir tanggal 31 Desember tahun 1981 di Jakarta. Ivan Gunawan juga memiliki keturunan Jawa, Tiongkok, dan Belanda. Igun mengawali karirnya di dunia entertainment pada tahun 1997. Menjadi seorang desainer dan entertainment merupakan sebuah cita-cita Igun ketika masih kecil. Memiliki wajah yang tampan, humoris, dan karir yang cemerlang. Banyak wanita cantik yang jatuh hati padanya. Berikut ini beberapa wanita cantik yang pernah dekat dengannya. 1. Rosa. Memiliki nama lengkap Rosa Roslaina Handiani, atau yang akrab disapa Rosa. Ia adalah seorang penyanyi dan pengusaha. Lahir tanggal 9 Oktober tahun 1978 di Sumedang. Rosa pernah menjalin hubungan asmara dengan Ivan Gunawan. Pertemuan keduanya sedang berlibur di Jakarta pada tahun 1994. Saat itu Rosa masih duduk di bangku kelas 2 SMA, sedangkan Igun masih kelas 2 SMP. Sejak pertama kali bertemu Igun sudah jatuh cinta pada Rosa. Keduanya pun sempat berpacaran. Namun sayangnya hubungan mereka kandas lantaran Igun harus bersekolah di Rusia. 2. Ayu Ting Ting. Memiliki nama lengkap Ayu Rosmalina, atau yang akrab disapa Ayu Ting Ting. Ia adalah seorang penyanyi, aktris, presenter, pelawak, dan YouTubers. Lahir tanggal 20 Juni tahun 1992 di Depok. Ayu Ting Ting sempat dikabarkan dekat dengan Ivan Gunawan. Saat itu Igun mengakui bahwa ia jatuh hati pada Ayu Ting Ting. Igun juga selalu memberi support kepada Ayu. Ibunda Igun pun sudah memberi sinyal untuk hubungan mereka. Namun sayangnya rasa cinta Igun ditolak secara halus oleh Ayu. 3. Cita Citata. Memiliki nama lengkap Cita Rahayu, atau yang akrab disapa Cita Citata. Ia adalah seorang penyanyi dan aktris. Lahir tanggal 14 Agustus tahun 1994 di Bandung. Cita Citata sempat dikabarkan menjalin hubungan khusus dengan Ivan Gunawan pada tahun 2014. Saat itu keduanya kompak saling memamerkan kemesraannya di akun Instagram miliknya masing-masing. Namun sayang hubungan keduanya pun merenggang. Lantaran Cita Citata sedang ada masalah dengan mantan suaminya. Meski demikian kini keduanya tetap berhubungan baik sebagai teman. 4. Emmy Farah. Ia adalah seorang penyanyi asal Thailand. Lahir tanggal 2 November tahun 1998. Emmy Farah juga sempat dikabarkan dekat dengan Ivan Gunawan pada tahun 2016. Pertemuan keduanya saat Igun menjadi juri di sebuah kontes menyanyi dan Emmy Farah menjadi pesertanya. Saat itu Emmy mengaku hanya disupport oleh Igun, dan sering mendapat sponsor baju dari butik milik Igun. Bahkan Emmy pun tidak segan mengakui bahwa Igun adalah sosok pria ganteng, sweet, dan lucu. Namun kabar kedekatan tersebut hilang begitu saja. 5. Faye Malison. Ia adalah seorang model asal Thailand. Pada tahun 2018 Faye sempat menjalin hubungan spesial dengan Ivan Gunawan. Kabar tersebut lantaran keduanya memposting foto-foto kebersamaannya di akun Instagram masing-masing. Bahkan Igun pun sempat mengungkapkan rasa cintanya kepada Miss Grand Thailand 2016. Saat itu Faye juga terlihat bahagia dan mengungkapkan bahwa Igun adalah sosok pria yang cute. Keduanya pun sempat menjalin hubungan asmara. Namun sayangnya hubungan mereka pun kandas. Itulah 5 wanita cantik yang pernah dekat dengan Ivan Gunawan.
Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini. Karena subscribe itu gratis.